saya Azmi Jumhari. Kerja semula masa saya adalah seorang pendidik tari di beberapa sekolah di Singapura. Berapa lama? Saya rasa dah lebih, saya rasa dalam 40 tahun. Kebimbangan sementara ini adalah ada persamaan dan juga ada tidak persamaan. Mungkin dia punya cantuman dia tu agak belum lagi lurus lah. Sudah di dalam ke jaluran itu. Tapi insya-Allah satu hari saya rasa dia pasti akan jumpa. Kerana kalau dalam 40 tahun saya berjuang dalam dunia tari, macam-macam kita melakukannya. Harapan tu adalah sokongan daripada masyarakat. Masyarakat yang harus melihat seni ini sebagai satu benda yang sangat berharga. Itu tanggapan saya lah, mungkin salah lah. Tapi apa yang saya nampak begitu jadinya. Jadi saya cuma mengharapkan satu hari sokongan dan juga menghormati, menghargai segala perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan bertahun-tahun gitu. Sebagai individu, saya melakukannya apa yang saya mampu aja. Saya tak perlu nak bersusah payah, kerana pernah dulu saya bersusah payah tapi tidak dihargai. Jadi buat apa? Kalau dulu saya mencari guru, hari ini guru cari anak murid. Tapi itu ajalah. Kalau saya dalam 10, saya dapat satu yang daripada kosong sampai penuh, maksudnya pemikiran dia dan juga perjuangan dia, saya rasa itu dah cukup. Okay, untuk semua pemain-pemain rentak budaya, buat yang sebaik mungkin. Tetapi jangan lupa, dia juga datang daripada Yang Maha Esa. Jadi kita setiap kali kita melakukannya, kita rasa bersyukur. Yang kedua, buat dengan sepenuh hati, buat dengan sesungguh hati, dan apa saja yang awak buat, pastinya awak faham dan juga awak tahu, supaya dia dapat dilestarikan dengan sebaik mungkin. Itu aja. Okay, terima kasih. Sama-sama.